akan bikin rutinitas skincare ku setiap hari ya. Kemudian aku pakai produknya Be Beauty dari produknya Turki. Itu kayaknya di Jerman sih sebenarnya. Oh ya ini. Ini untuk sabun mukanya ya. Oke, ini Be Beauty sabun mukanya. Bentuknya foam sih. Bentar, cuci muka dulu. Maaf ya, ini ada bandananya, ada yang merah. Bentuknya foam. Enak banget ini dipakai tuh kayak bikin lembut gitu. Aku tambahin lagi sebentar. Biasanya aku pakai mesin ini buat ngakak nyekat kotoran gitu sih biasanya. Cuma aku dulu ya. Seger banget teman-teman. Saya pakai dulu nih. Setelah itu aku pakai pembersih sama kayak sama dari Be Beauty juga teman-teman. Nih pembersihnya dari Be Beauty juga. Oke, aku pakai dikit aja sih ini buat ngebersihin gitu. Oke. Aku biasanya pakai dikit aja sih, udah cukup. Kemudian pakai kapas. Biasanya kotor banget. Setelah itu aku pakai penyegar. Tada. Kalian nggak sih produknya? Oke. Pakai dikit aja. Seger banget ini. Oke. Aku pakai ini. Banget teman-teman. Selanjutnya aku pakai serumnya juga. Ini dari Be Beauty juga. Kelihatan ya. Kelihatan enggak?
Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Pakai dikit aja sih. Pakai dikit aja sih. Terus diusap sampai rata. Sabar-sabar dulu teman-teman. Enak banget. Biasanya aku pijat-pijat sebentar. Ini agak jerawatan sedikit sih. Setelah itu aku pakai krim matanya. Dadah. Krim matanya. Nah. Oke. Sudah selesai. Aku pakai krimnya. Mana ya krimnya? Oh ya, ini krimnya ada dua ya. Ini krim siangnya. Ini tetap siang, ini krim malamnya. Mari pakainya malam ini, pakai siang. Masih pagi. Pakai ini dulu, tinggal dikit. Tadadad. Kita aja siapa pakainya. Oke, aku pakaiin. Enak banget. Udah. Misi aku pakai pelembab bibir juga dari Bibiti. Saya pakai pelembabnya. Oke, selesai. Udah gini aja aku. Oke, nanti setelah itu aku kenalin lagi ya sama pembersih tonernya juga. Oke. Nah, ini keseharian rutinitas skincareku teman-teman. Produknya dari Bay Beauty. Dari Turki, tapi kayaknya pabriknya ada di Jerman sih. Oke. Nah, aku lanjutkan nanti lagi ya. Habis ini nanti ya semuanya kembali lagi bersama saya. Oke, tadi kan udah rutinitas nih, udah keseharian gitu, udah aktivitas. Terus habis itu aku sebelum tidur biasanya aku bersihin muka juga pakai ini Miracle Water juga sama dari Bay Beauty. Cuma aku nggak make up ya, ini biasanya buat bersihin make up itu kalau habis keluar gitu, kayak lipstick atau eyeliner, eyeshadow itu sih buat bersih-bersih aja sih. Cuma kan lockdown jadi di rumah aja sih, mau bersih-bersih aja biasanya nggak pakai sih. Enak banget sih. Situ biasanya aku pakai itu buat bersihin mata juga. Ini buat bersihin mata ini. Tata. Ketan gak sih? Oke. Saya aku bersihin mata. Cuma buat daerah sekitar mata aja sih. Oke. Stok pakai krim malamnya. Ini tadi apa? Oh ya, di ini krim sih ya. Ini pakai krim malam. Ini krim malamnya.
dikit aja sih, mau habis juga. Teman-teman, selesai. Oke. Itu dia rutinitas skincareku setiap hari ya. Kalau nggak malas pakai, biasanya malas. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.